Ini adalah hutan mangrove yang ada di Jakarta Utara, guys. Tempatnya enak banget, sejuk. Buat healing, cocok banget. Ya, ini spot-spotnya. Buat yang mau foto, bisa banget. Letaknya ada di pinggir tol. Jadi kalau kita lihat di situ ada mobil-mobil. Banyak mobil. Nah, ini saya sama teman saya. Samanya ini begini. Oke, kita lanjut. Tidak boleh membawa anjing, membakar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon, menjala ikan dan berburu. Hey guys, salat di sini. Oke, ini sayang banget. Itu jatuh atau ditebang ya? Oke. Lokasinya enak banget. Ini buat jogging juga bisa nih. Ini kondisi mangrove-nya. Masih ada suara-suara burung. Ini pinggir tol, guys. Nah, lokasinya keren banget. Bagi yang kerja pengen healing bisa ke sini, enak banget. Ada di Jakarta Utara, dekat dengan Jakarta, tapi kita bisa ngerasain suasana hutan. Ini jembatannya kalau nggak salah sekitar 1 kilo, guys. Ya. Tapi ini sayang ya. Ini beberapa yang udah lapuk, belum dibenerin. Semoga pemerintah bisa merenov ini sehingga jadi tempat wisata baru. Itu, guys. Ini saya datang hari Senin. Hari Senin jadi jam kerja. Ini sepi banget. Kita cuman ketemu 2 orang yang ada di sini. Tapi tempatnya aman kok. Oh iya, tiket masuknya itu 3.000 per orang. Murah meriah. Mau healing tidak perlu jauh-jauh, di Jakarta juga banyak. Oh, ini apa, pohon. Kemangter. Ketapel. Ini yang mana pohon ketapelnya ya? Yes. Ke arah sana juga ada spot-spot tuh buat foto, tempat duduk ada disediain. Nah, ini pinggir tol nih. Ini jalan tol. Ini bisa bikin video atau foto di sini, spot galau. Bisa banget nih, guys. Ya. Nih view-nya kayak gini. Oke, kita telusurin lagi.
Ya, ternyata di sini ada spot. Disediain bangku-bangku. Yang mau sama pacarnya jalan-jalan di sini bisa. Tuh. Kayak temanku nih, Om Kus. Keren kan di sini nih. Wih. Jadi teman-teman, kita baru nyari oksigen. Karena apa? Hidup ini terlalu sesak. Dan kita ini buat apa kerja? Kerja terus kita stres dan lain sebagainya. Kita akhirin pekerjaan dan kita liburan. Dan ini hari Senin. Kalau orang baru sibuk dengan pekerjaan, kita sudah santai, bro. Hidup kita nikmatin. Mantap. Suara burung di mana-mana. Ada oksigen di mana-mana. Sepi. Kita nikmatin hidup. Bukan mencari hidup. Karena kehidupan akan datang sendiri dengan semestinya. Mantap. Takdir Allah yang akan menentukan kita kemana. Amin. Untuk danaunya, guys. Jadi danaunya kayak gini. Ini enak banget buat nyantai. Bentukannya begini. Menelusuri hutannya. Adem banget, guys. Bisa nyari keringat di sini. Oh, matahari sore. Ini saya lagi masih menelusuri sungainya. Nah, ini di belakang saya sungai. Sungai apa danau? Tahu. Keren banget. Kayak ini jalan menuju balik ke pintu masuk. Menyusuri di pinggir danau juga, itu danau di bawah. Danau apa sungai ya? Kurang tahu juga. Jadi, jalanannya begini. Jadi lebih bagus pas pintu masuk tadi. Oh, ini tempat budidaya. Mana? Ya, ini ada spot lain, guys. Yang keren banget. Ini tempat spot foto. Tapi nggak tahu ya kalau weekend ini berbayar atau enggak? Harusnya enggak ya. Ini keren banget untuk foto nih. Ya. Ini spotnya. Jadi menghadap langsung ke sungai, guys. Ya, begini. Ini penampakannya.